Halo cuy, balik lagi di channel Kang Saman. Di video kali ini saya mau bawa mod truk ya geng ya. Truk yang sudah familiar, banyak beredar di jalan raya. Oke dia, ini dia mod truk Hino 500 flat. Bed, namanya agak sulit ya, sulit itu mas ya. Flatbed, flatback atau bisa disebut dengan letter L gitu aja ya. Oke, seperti apa modnya? Seperti biasa sebelum kita lanjut ke videonya, buat teman-teman yang belum subscribe channel Kang Saman, dimohon subscribe terlebih dahulu dan nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan uploadan video baru dari channel Kang Saman. Kalau kalian udah subscribe, silahkan like video ini, share video ini ke teman-teman kalian. Langsung aja, ini dia truk Hino letter L. Kita nyebutnya yang enak-enak aja deh, biasanya flat. Flatbed ngangel mas. Dan di sini ready tak parkir ganteng peh ganteng ya geng ya, modnya dari Budeseng mas ya. Utar modnya sudah legend, membuat kode name kode men truk mabar ya, rombakan. Wah, mantul. Oke, sekilas di sini dari eksteriornya pasti detail dan pasti free. Siapapun dimanapun boleh download ya geng ya. Pastinya langsung kita dekatin yuk, kita lihat eksteriornya. Bah, di sini tak balut dengan livery Hino standaran, namun sudah ya ada katingannya ya geng ya. Temanya tema semen gresik ya. Jadi ini judulnya kita sedang muat semen gresik. Ini judul truknya, julukannya Perdana. Perdana apa ke? Mag Design Art. Oke, CV ADSR ya, Hino 500 Euro 4 ya. Enggak, ini cuma stiker. Sorry, cuma stiker. Oke, di sini juga ada kepet ya geng ya. Mantul. Ini dari modnya juga sudah full ACC ya geng ya. Kita geser ke sisi kanan, buh muatannya semen gresik mas ya. ya bisa disebut dengan letter L soalnya. Truk bak terbuka seperti ini ya geng ya. Apa sih teman-teman yang tinggal di Indonesia pastinya yang gak asing dengan truk seperti ini. Udah banyak beredar ya geng ya, unitnya banyak banget geng ya. Oke, di sini detail banget untuk velgnya, buh kinclong ya, krum-kruman. Ada bumper di sini, velg belakang sansoyo masih di support dengan grafik busit yang sekarang yang muantil muantap betul. Lanjut kita ke sisi belakang seperti ini, buh lampunya juga sudah ganti kayaknya, ganti ya. Kalau standaran nggak seperti ini geng ya. Oke, ada tulisannya XT4 Journey of Life. Nah, untuk plat nomornya N420CLG ya geng ya. Muatan ini muatan semen gresik yang ditutupi terpal biru. Kita geser ke sisi kirinya. Ini ada logonya semen gresik di sini geng. Ini enggak endorse, tapi cuma kita buat temanya aja gitu. Oke, ada kata-kata sedikit di sini geng ya. Tajuk mahal derada di India. Tas mahal, aduh odok burik iki, aduh anu pecah ya geng ya. Aduh. Enggak apa-apa, langsung aja kita bawa jalan ya geng ya, karena di sini saya juga masang mod map ya. Buat apa nih sih, mungkin teman-teman udah lihat judulnya di atas ya, road container ya. Ini jalur kontainer yang ditata ya geng ya. Jadi nanti kita juga uji skill, karena jalurnya kalau dibilang sempit enggak sih, tapi ya menantang. Kalau jatuh ya langsung blunteng tang tung dear. Oke, langsung aja tak kerasin volumenya, tarikan pertama untuk kalian tes hus. Lumayan enak ya geng ya, tarik aneh. Ini jalur kita geng ya, tuh jalur kita bos ya, kontaineran mas ya. Yuk bismillah kita buat jalan yuk mas, pelan-pelan. Kalau bleset sedikit ya auto ini ya geng, auto nyungsep ya geng ya. Oke, langsung masuk jalur kontainer geng. Was. Karena ini di bawah langsung air geng ya, dan pastinya kalau jatuh ya tak sendiri, kayak terbang ambang di dunia alam. Oke, penampakan mod kita kali ini ya geng ya. Yuk bismillah, pelan-pelan, kalem. Kalem sing penting santu ya geng ya, aman terkendali. Bentar, kurang dekat. Nice. Oke ya geng ya. Di sini suspensinya modnya juga suspensinya mantul ya geng ya. Ini terkena perpisahan antara kontainer langsung centul-centul ya. Legendarinya ya geng ya. Budeseng ya geng ya. Seperti biasa nanti kredit lengkap link download semua mod saya cantumin di deskripsi video ya geng ya, berserta livernya. Oke, kita di tikungan pertama. Nice. Yuk pelan-pelan. Ini harus ambil kanan dulu. Nah, ada traffic soalnya. Wah, ada traffic.
Yang kanan belum, mas. Awas. Aduh, nyemplung. Awas. Oh, oke. Aman terkendali, geng. Nice. Langsung lanjut lagi. Yo. Aduh. Hati-hati, kalem. Stay alert, brother. Stay safety, mas. Hati-hati. Masih terkendali. Yuk, gasin. Masih aman terkendali ya, geng. Motor Gino 500 liter L. pelan-pelan, kalem santuy, masih. Awas, masih terkendali. Ini enggak tahu jalurnya luas panjangnya seperti apa atau panjang banget, enggak tahu ya, geng ya, tapi ya kita langsung jalan aja terus ya. Oke, pelan-pelan, awas. Mas, tikungan lagi. Tadi kiri, ini ganti ke kanan, geng. Remnya lumayan pakem juga ya, geng ya. Aduh, cemplung. Suspensi ini yo ngeri, geng, ini soalnya. Bismillah. Awas. Trafiknya iki yo, aduh, karena yo udah support trafik juga ya, geng ya. Nah, jadi trafik yo kalau dibilang mengganggu ya enggak sih, tapi yo kan. Se. Konsentrasi penuh ya, geng ya. Kita coba ke kamera kabin, ting der. Oke, kamera kabinnya seperti ini ya, geng ya. Untuk detailnya tidak usah diragukan lagi ya, geng ya. Nice. Dashboardnya full ACC, boneka goyang, nice. Ada Doraemon di situ, setirnya, speedometer, wiper. Wipernya nyala dari tadi ternyata ya, geng ya. Berfungsi ya, geng ya, wipernya. Oke, dashboardnya ya nggak asing ya. Dashboardnya Inno 500. Oke, kita coba belokan tapi pakai skill spion. Bentar. Bismillah. 1, 2, 3. Tarik nafas dulu, geng. Ayo, pakai skill spion. Awas, belakang kanan aman. Depan kanan aman. Ngeri, geng. Berhasil, wase. Pakai skill spion, geng. Ini aja. Aduh, trafiknya jeblok mesti. Ya, jatuh trafiknya. Enggak apa. Tetap kalem santuy, mas. Kalem santuy, pelan-pelan ini. Enggak tahu nih karena riwayatnya kita jatuh wis jan. Wassalam ya, geng ya. Kukut video ini selesai durasinya. Wah. Awas. Yo, awas. Se. Soalnya tengah-tengahnya juga bolong, geng, ini. Jadi bisa jatuh juga. Mancep ya. Ini kalau pakai mobil kecil aku yakin mancep, geng ya. Yakin aku. Solusinya ambil tengah gini sih, aman ya, geng ya. Awas, tikungan lagi di depan, tikungan ke kiri, awas. Awas, ambil kanan. Ini juga lumayan panjang tronton soalnya, geng ya, Inno 500 kali ini. Awas, yo, ambil kiri. Bismillah, aman, terkendali, aman. Yo, uhuhui. Masih aman, bos. Sopir legend ini. Si. Kita coba top speedin ya, geng ya. Oke, di sini tarikannya enteng ya, tidak berat. Jadi buat teman-teman yang suka balapan bawa truk, kepetnya juga goyang, bos. Nah, kepet belakang goyang, kepet belakang goyang juga, nice ya. Kita blong kanan overtake ini, angkot ya, angkot. Minggir, Pak. Truk larang. Ngarep kirim semen ditunggu customer. Oke, speednya udah 100 aja nih. Enteng ya termasuknya ini speednya ya, geng ya. Jadi udah 117, 118. Awas, mas. Mas. Ngeri, geng. Aku sendiri ngeri. Ketar-ketir rasanya, tapi ya gimana lagi. Ini enggak tahu panjang mapnya sampai mana, guys. Ntar tak cekin dulu. Lumayan panjang, geng, mapnya. Panjang banget, bos. Wah, nabrak trafik jatuh. Panjang banget ini trafiknya, geng ya. Oke lah, geng ya, nice. Aduh, pelan-pelan, awas. Kita berhenti di sini, nice ya. Kita lanjut, yuk kita berhenti di sini. Mari kita review untuk animasi. Yuk langsung aja animasi pertama, tes. Oke, animasi pertama menghilangkan muatan terpalnya. Jadi seakan-akan kayak terbak kosong gitu ya, geng ya. Nah, jadi buat teman-teman yang bosenan bisa hilang. Lanjut, ada gambarnya di situ ya. Ini bahan livery kayaknya, geng ya. Animasi kedua, tes. Oke, animasi kedua menghilangkan fake shadow ya. Dari tadi-tadi itu ada fake shadow-nya. Nah, kelihatan gak, geng ya? Dari tadi kita jalan ada fake shadow-nya. Mungkin buat teman-teman yang suka pecinta foto-foto estetik. Wah, ini mantul ini. Terus saya ini buat mod-nya mantul. Lanjut animasi ketiga terakhir. Oke, animasi ketiga buka pintu bagian kernet dan tombol pintu buka pintu bagian sopir. Wiper berfungsi. Perlampuan juga lumayan terang ya, geng ya. Is author mode legend ini waraya sudah juga mantul. Overall mode-nya keren buat teman-teman yang sedang mencari mod truk Inno 500 liter L atau flatback yang muatan flatback kok back.
Tak rekomendasiin ya ini ya, soalnya alter mati ya sangar ya geng, mantul. Status free siapapun dimanapun boleh download. Seperti biasa untuk kalian yang langsung minat gasin download, link download ada di deskripsi. Oke, buat teman-teman yang belum subscribe tenaga sama, dimohon subscribe terlebih dahulu dan nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan uploadan video terbaru dari channel Kang Saman. Kalau kalian sudah subscribe, silahkan like video ini, share video ini ke teman-teman kalian. Terima kasih telah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.